Prenez les gars, on se dépêche, allez. Hai Sobat Rebahaners, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan baik serta dimudahkan rezekinya ya. Hari ini kita jumpa lagi, Always with Bang Ceplok, seorang pengangguran yang bercita-cita untuk tetap menjadi pengangguran. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film, yang mana film inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya komunitas-komunitas parkour yang ada di dunia sampai saat ini. Oke, no bacot, no bullshit, inilah Yamakasi. Cerita bermula dengan memperlihatkan 7 orang pemuda yang sedang menyusun sebuah rencana untuk memanjat sebuah gedung yang paling sulit yang pernah mereka coba. Lalu selanjutnya ditampakkan seorang anak-anak yang bergegas untuk memanggil temannya karena dia ingin melihat aksi pemuda-pemuda itu memanjat gedung. Pemuda-pemuda ini memulai aksinya pada pagi hari. Di depan mereka sudah terlihat sebuah gedung yang sangat tinggi yang pastinya akan sangat sulit untuk dipanjat. Tanpa menunggu lama, mereka langsung memulai aksinya memanjati gedung itu disaksikan sama 2 orang anak laki-laki yang tadi dari bawah. Seorang warga yang tinggal di gedung itu langsung menelpon polisi karena nggak suka melihat aksi pemuda-pemuda itu. Baru saja pemuda-pemuda itu sampai di atap gedung, polisi mulai berdatangan ke sana untuk mengejar mereka. Mereka langsung kabur dengan menggunakan skill mereka masing-masing yang memang kalau dilihat-lihat, lincah banget orang-orang ini, guys. Scene selanjutnya memperlihatkan seorang senior polisi yang sedang marah-marah dan mengumpulkan beberapa anggotanya untuk memberikan pengarahan. Dia marah karena tidak pernah bisa berhasil menangkap anggota Yamakasi itu. Dia mulai memperkenalkan satu persatu anggota Yamakasi sama anak buahnya. Yang pertama bernama Zigmu, seorang pria yang sangat suka menghidupkan musik dengan volume yang sangat keras dan tak pernah takut sama polisi. Yang kedua bernama Tango, pria lincah yang selalu menari-nari di tempat kerjanya. Yang ketiga bernama Roket, seorang yang mempunyai kecepatan lari yang sangat tinggi yang bisa membuat lelah siapapun yang mengejarnya. Yang keempat adalah Spider, seorang yang hobinya bergelantungan kayak laba-laba. Yang kelima bernama Weasel, pria yang hobinya bermain trampolin. Yang keenam disebut dengan Baseball, karena dia punya hobi melempar benda seperti melempar bola baseball. Dan yang terakhir adalah ketua mereka yang bernama Usman alias Sitting Bull. Pimpinan polisi ini menginginkan semua anak buahnya untuk menangkap Yamakasi ini dalam waktu seminggu karena perbuatan mereka sudah meresahkan masyarakat. Salah satu inspektur polisi itu yang bernama Asmin mendatangi Usman ke tempat kerjanya.
Ternyata mereka berdua adalah teman dekat. Asmin memberikan peringatan buat si Timbul untuk diam-diam dulu sementara waktu karena gerak-gerik mereka sedang diawasi oleh polisi. Asmin juga memperingatkan akan bahaya anak-anak yang suka dengan kelompok Yamakasi ini. Mereka meniru-niru gerakannya dan tentu saja itu berbahaya buat anak-anak. Adegan berpindah ke tempat sekolah anak-anak, di mana terlihat dua orang anak yang sedang berada di atas pohon dan mengajak temannya yang bernama Jamel untuk ikut memanjat dan bermain Yamakasi. Jamel udah menolaknya karena dia ada masalah dengan jantungnya. Tapi karena terus didesak, Jamel dengan terpaksa ikut memanjat pohon itu. Saat dia mulai memanjat dan udah sampai di tengah-tengah pohon, tiba-tiba Jamel pusing dan pingsan hingga terjatuh ke tanah. Guru-gurunya pun terkejut dan langsung menelpon ke orang tuanya untuk memberikan kabar tentang Jamel. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Jamel harus melakukan transplantasi jantung dalam waktu 24 jam. Jika tidak, nyawanya nggak akan bisa diselamatkan. Lalu kakaknya bertanya apa yang bisa dia lakukan agar dapat pendonor jantung. Orang tua dan kakak Jamel yang bernama Ala dibawa untuk menemui kepala dokter bedah di sana. Di ruangannya, dokter itu mengatakan bahwa saat ini tidak ada satupun pendonor dari negara Prancis. Sementara di luar Prancis, tepatnya di Swiss, ada seorang calon pendonor yang kemungkinan akan meninggal dalam 2 jam ke depan. Namun, dokter itu meminta harga yang sangat mahal sama keluarga Jamel, yaitu sekitar 400 ribu franc. Tentu saja orang tuanya nggak punya biaya sebanyak itu. Dokter itu memberikan waktu sampai besok siang buat ibu Jamel dan kakaknya agar dapat mencari uang itu. Malam harinya di rumah Usman, terlihat semua anggota Yamakasi udah ngumpul di sana. Mereka terlihat sedang mengadakan sebuah pesta kecil. Tak lama kemudian Asmin datang ke sana. Dia memberikan kabar sama Usman bahwa ada seorang anak kecil yang bernama Jamel mengalami kecelakaan saat sedang bermain panjat pohon. Kebetulan Jamel tinggal di gedung yang bersebelahan dengan Usman. Sementara itu di rumah Ala, terlihat keluarga mereka sedang mengalami keresahan karena musibah yang sedang menimpa mereka. Ibu Jamel yang terlihat stres berniat untuk bunuh diri. Usman yang melihat hal itu dari rumahnya langsung bergegas keluar bersama teman-temannya untuk membantu menyelamatkan ibu Jamel. Usman mencoba meyakinkan ibu Jamel bahwa dia akan mengurus Jamel. Ibunya tetap menangis dan akhirnya dia lompat. Untunglah Usman dan teman-temannya udah berada di posisi yang pas, jadi mereka bisa menyelamatkan ibunya Jamel. Setelah ibu Jamel dibawa ke rumah sakit, Ala mendatangi semua anggota Yamakasi dan dia marah-marah karena bingung siapa yang dapat menyelamatkan adiknya Jamel. Semua anggota Yamakasi dan juga Asmin akhirnya memutuskan untuk menyeguk Jamel ke rumah sakit. Mereka di sana memberikan semangat sama Jamel agar segera sembuh. Lalu mereka datang menemui dokter bedah di sana. Dokter itu menjelaskan kalau pihak rumah sakit yang tergabung dalam HTC atau Heart Transplant Corp tidak mau membayar biaya transplantasi Jamel. Setelah terjadi perdebatan, akhirnya Usman pergi dan bilang kalau dia akan menyediakan uang itu sebelum jam 12 besok. Di luar rumah sakit terjadi perdebatan antara Yamakasi dan Asmin. Asmin meminta kepada Yamakasi agar tetap melakukan tindakan yang legal dan enggak melawan hukum untuk dapat menyelamatkan Jamel. Asmin juga bilang kalau dia juga akan ikut membantu untuk menyelamatkan Jamel. Namun semua anggota Yamakasi bersikeras dan Usman bilang kalau mereka akan tetap menyelamatkan Jamel dengan cara mereka sendiri. Selanjutnya semua anggota Yamakasi berkumpul. Spider memperlihatkan sebuah dokumen yang berisi data-data dari para direktur HTC. Mereka akhirnya memutuskan untuk mencuri di rumah semua direktur itu untuk mengumpulkan uang untuk menyelamatkan Jamel. Lalu ada satu orang teman mereka yang bernama Michelin yang juga ingin menawarkan bantuan. Usman lalu menyuruhnya untuk bersiaga seandainya terjadi kekacauan. Lalu mereka memutuskan untuk kembali berkumpul jam 5 pagi esok harinya. Tibalah waktunya buat Yamakasi untuk kembali berkumpul. Usman membagi mereka menjadi 3 grup dan memberikan target masing-masing. Dia memberikan pengarahan kepada timnya termasuk juga menyuruh Michelin untuk standby seandainya terjadi apa-apa nantinya. Dua anggota Yamakasi mulai beraksi di rumah pertama. Mereka mengambil barang yang bisa mereka bawa. Thank you.
Mereka langsung kabur saat ketahuan sedang berada di bawah kasur. Sementara itu di tempat lain, Asmin mendatangi kantor kementerian untuk dapat meminta bantuan sama Pak Menteri. Setelah terjadi perdebatan di sana, akhirnya staf menteri itu datang dan mempersilahkan Asmin untuk berbicara dengannya. Boleh pasir dalam bureau? Selanjutnya, tim kedua yaitu Zigmu dan Wezel juga mulai beraksi di rumah target mereka. Mereka berhasil mengambil sejumlah barang berharga di sana dan juga uang yang ada di brankas orang itu. Asmin sepertinya berhasil meyakinkan staf menteri itu dan kelihatannya bapak itu mau memberikan bantuannya untuk Jamel. Asmin pun pergi dari sana dengan hati yang senang. Tim ketiga yang terdiri dari Usman, Roket, dan Spider juga udah bersiap untuk mencuri di rumah target mereka. Setelah berhasil mematikan alarm, mereka memasuki rumah itu. Namun tak lama kedatangan mereka di sana disambut oleh dua ekor anjing yang langsung mengejar mereka. Terjadi aksi kejar-kejaran antara mereka dan si anjing. Ngeri ya, naruh anjing penjaga dalam rumah. Mereka pun terpaksa kabur meninggalkan rumah itu. Asmin langsung menelpon Ala untuk memberitahukan hal yang baru saja dilakukannya. Namun saat dia baru saja memberitahu Ala, bosnya datang sambil marah-marah dan mengatakan bahwa Asmin baru saja mengancam staf ahli kementerian itu. Dia sama sekali nggak mau mendengarkan penjelasan Asmin dan malah kembali menyuruh Asmin untuk segera kembali bekerja. Kurang ajar staf menteri itu ya. Ternyata dia hanya pura-pura mau bantu aja. Kembali ke rumah sakit, Jamel mulai dikeluarkan dari ruang perawatannya. Dokter di sana mengatakan bahwa banyak orang lain yang sakit yang berdatangan sehingga mereka harus bergantian memakai ruang perawatan karena kehabisan ruangan. Jamel terpaksa ditaruh di lobi. Asmin datang ke rumah salah satu korban pencurian itu setelah mendapat laporan. Setelah melihat rekaman CCTV, Asmin menyuruh anak buahnya untuk memeriksa apa ada kasus serupa yang terjadi pagi itu. Setelah diperiksa, anak buah Asmin mendapatkan informasi bahwa telah terjadi 4 pencurian yang sama sejak pagi itu. Ternyata semua motif pencurian sama, yaitu dengan mencuri rumah dokter bedah. Asmin segera menyuruh anak buahnya untuk mengabarkan ke tempat lainnya agar waspada. Anak buah Asmin tadi berserta rekan polisi lainnya langsung mendatangi rumah calon korban selanjutnya untuk mereka periksa. Ternyata tim yang makasih udah di sana dan mereka bermain kucing-kucingan sama polisi itu. Mereka berhasil mengambil satu persatu barang di rumah itu sambil mengelabui para polisi itu. Baru saja polisi itu meninggalkan rumah wanita itu,
Dia langsung berteriak karena telah kehilangan barang berharganya. Setelah kembali dicek, polisi itu melihat ada dua orang yang sedang berlarian di atap. Dia pun segera meminta bantuan untuk mengejar orang-orang itu. Tango dan Baseball terus berlari untuk menghindari kejaran polisi-polisi itu. Mereka terus berlari menggunakan skill parkour mereka yang memang sangat mumpuni. Setelah akhirnya posisi mereka berdua terjepit, mereka pun memutuskan untuk meloncati gedung itu dan langsung menerobos masuk ke rumah di seberangnya. Tepat pada jam 10, Jamil terbangun dan bilang sama ibunya kalau dia melihat makhluk halus yang sedang menjaganya. Asmin pun mendatangi semua anggota Yamakasi yang sudah berkumpul lagi. Mereka saling berdebat dan hampir saja terjadi perkelahian di antara mereka. Perdebatan itu berakhir sia-sia dan semua tim Yamakasi kembali melanjutkan tugas mereka. Mereka semua mendatangi rumah terakhir yang akan mereka curi. Ternyata itu adalah rumahnya staf ahli menteri yang bermasalah sama Asmin tadi. Asmin yang melihat hal itu langsung menelpon atasannya dan juga pemilik rumah. Polisi mulai berdatangan ke rumah itu. Semua anggota Yamakasi mulai mengumpulkan barang-barang berharga yang ada di rumah itu. Sempat ada yang hampir tertembak sama penjaga di rumah itu. Namun orang itu berhasil dilumpuhkan sama tim Yamakasi. Di luar terlihat semakin banyak polisi yang berdatangan, termasuk pemilik rumah itu yang juga sudah datang di sana. Para polisi mulai menembakkan bom asap ke rumah itu untuk membuat Yamakasi mengalami kesulitan. Dalam kondisi yang mulai kesulitan, Usman menelpon Michelin untuk meminta bantuannya. Mereka berusaha untuk menghalangi polisi untuk masuk sambil mencari jalan untuk menuju atap rumah. Mereka menemukan dua orang anak kecil yang sedang berada di sebuah kamar. Komisaris polisi itu mulai menanyai bapak staf ahli pemilik rumah mengapa dia tidak menginformasikan bahwa ada anak-anak di dalam rumah itu. Staf itu pun mencoba untuk membela diri. Namun polisi itu mengusirnya dan mengancam akan menahannya jika dia tetap bersikeras berada di tempat itu. Karena informasi yang salah yang diberikannya dapat lebih membahayakan situasi di sana. Yamakasi pun menyerahkan anak-anak itu ke tangan polisi agar mereka selamat. Lalu mereka kembali lanjut kabur menuju atap gedung. Usman menelpon Michelin yang ternyata udah berada dekat dari lokasi rumah itu. Dia nggak bisa masuk ke lokasi karena seluruh akses jalan diblokir di sana. Usman lalu mengarahkan Michelin untuk parkir dan berjalan kaki ke sisi utara. Usman memutuskan untuk meletakkan semua barang-barang curian mereka ke dalam sebuah tas. Asmin yang melihat Michelin datang ke tempat itu untuk memberikan bantuan, langsung mengalihkan perhatian polisi lain dengan berkata bahwa dia melihat bayangan di sisi selatan. Ternyata Asmin masih berniat untuk membantu teman-temannya, guys.
Setelah sampai di posisi, Baseball melemparkan tas yang berisi semua barang curian itu ke Michelin. Michelin berhasil mendapatkannya dan langsung kabur membawa tas itu. Akhirnya semua tim Yamakasi menyerahkan diri mereka. Komisaris polisi berterima kasih sama Asmin karena udah memberikan informasi para pencuri ini. Di rumah sakit, dokter bedah itu kembali mendatangi Ala dan ibunya untuk bertanya apakah mereka sudah memiliki uangnya karena waktu sudah menunjukkan jam 11. Ala menjawab bahwa uangnya sedang dalam perjalanan dan akan sampai pada jam 12. Sementara itu, tim Yamakasi terlihat sudah berada di penjara. Sekarang harapan mereka hanya tinggal di tangan Michelin. Lalu Sin memperlihatkan Michelin yang sedang melakukan transaksi penjualan semua barang hasil curian itu kepada seorang penadah. Dia berhasil mendapatkan harga yang diinginkannya dari si penadah itu. Kembali ke penjara, Usman dan tim Yamakasi lainnya mulai ditanyai satu persatu. Mereka mulai menceritakan semua kejadian menurut versi mereka masing-masing. Entah apa yang mereka ceritakan sampai saya sendiri pun jadi bingung mendengarnya. Tapi akhirnya mereka semua dibebaskan setelah Asmin sendiri yang mendukung cerita mereka sebagai saksi. Michelin pun akhirnya sampai juga ke rumah sakit dengan membawa semua uang itu. Ala bergegas menyerahkan uang senilai 400 ribu franc itu kepada dokter bedah agar dapat segera membantu Jamel. Dokter itu malah bikin kesel dengan mengatakan bahwa pihak lain telah memberikan tawaran sebanyak 500 ribu franc untuk jantung pendonor itu. Ala langsung termenung mendengar hal itu. Namun semua tim Yamakasi dan Asmin juga udah sampai di sana. Dokter itu segera menodongkan senjatanya sama Usman dan bilang akan memanggil polisi. La police, elle est déjà là. Asmin langsung menjela dan berkata polisi udah ada di sana. Asmin lalu mengancam dokter itu untuk segera menyelamatkan Jamel atau jantungnya sendiri yang akan dihancurkan sama Asmin. Di akhir cerita ditampakkan tim Yamakasi yang sedang mengadakan pesta di rumah Ala untuk merayakan kesembuhan Jamel. Dan terlihat Asmin yang juga datang ke sana dan bilang ke Usman bahwa dia sudah berhenti menjadi polisi. Lalu mereka semua memberikan rekaman video untuk Jamel yang masih dalam masa penyembuhan. Dan film pun tamat. Oke, jadi gimana Sobat Rebahaner semua? Apakah film ini udah bisa menghibur kalian? Kalau belum, nanti Bang Ceplok akan membahas film yang lain buat kalian ya. Onde mande, rancak banah.